Media sosial ramai dengan video pungli yang dialami TKW saat hendak karantina di Wisma Atlet Pademangan. Seorang perempuan terdengar berteriak saat dua orang di gerbang Wisma Atlet meminta sejumlah uang. Usai diberikan uang Rp50.000, pria itu masih kekeh meminta uang karena merasa masih kurang. Namun karena merasa pungli itu makin menjadi, sopir mobil pun bergegas masuk dan tidak memberi tambahan uang. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombespol Guru Arief Darmawan buka suara terkait hal itu. Info terakhir pelaku sudah ditangkap di Polsek Pademangan, ujar Kombespol Guru.